Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi kopling sekarang ada di Kuku Sasa tadi, tepatnya di Lombok. Nah, Lombok kan ya? Kopling dari Sumatera Barat, tepatnya dari Sumatera Barat. Sudah melakukan perjalanan 2 bulan. Pas 2 bulan. Nah, ini sekarang tepatnya di Suku Sasa Sade yang terkenal di Lombok. Oke guys, kita lanjut terus. Oke, tonton terus ya. Mau masuk? Jodoh apa jodoh? Oke guys, ini kita masuk. Kita mau lihat rumah adatnya. Kita kan, biar lebih tahu kita. Soalnya ini Suku Sasa terkenal kali di Lombok ya bang ya. Ayo kita masuk ke dalam. Ini yang mau masuk beli aku. Ini? Ya. Yang kayak gini berapa nih, Bu? Kasih 60. Nah, murah-murah. 16. 60. Nah. Murah-murah. Yang ini kan lebih ke 500. Ini 5. 500. 500. Mas, ya kalau beli yang ini 500. Oh, ini. Ya, kalau mau air murah. Ini, Mas. Barang itu sama ini barang-barang. Ya, 500. Ya, 500. Guys, 500. Dengan nomor aku jual 51 ya. Dibeli nanti bantu nih ya. Beli nanti nih. Bu, nanti saya. Saya klik. Iya. Jadi. Nanti saya sambil. Pasti. Bisa itu batu. Oke. Apa? Oke guys, kita lanjut lagi di jalanan. Nanti kita beli untuk oleh-oleh teman-teman. Oke. Nyata kayak Sab, saya bingung ini, bukan video. Nah, nanti orang-orang teman-teman Sumatera jangan lupa ke Lombok ya. Ini loh Lombok. Suasananya adem. Ya, adem udah walaupun. Kayaknya sih ya. Terik kayak apa tetap segini adem. Dari Sumatera udah 2 bulan pergi. Sasa. Nah, tas ini. Nanti bawa orang Sumatera itu ke sini. Rombongan. Pasti ada cara gendang beli. Di dalam kawasan suku Sasa ini juga masjidnya. Jadi guys, ini nama masjidnya Masjid Nur Sahadah.
pengen masuk tapi celana pendek nih. Sekarang kita lihat dari luar. Ini ada masjid. Let's go. Aku cewek-cewek tu nak buat. Oh, berbarang. Kita lanjut ke atas lagi. Cicak tu kena ni, cicak. Ya, lihat aja, enggak apa-apa, Mas. Ini ada kopi, Bu, ya? Ya. Nanti itu, Mas, bawa ke Sumatera kan enak. Wajan tanah itu, Mas. Terbuat dari tanah itu. Ya. Ini terbuat dari tanah, Bu? Ya. Nah, itu spesialnya. Bukan dari apa? Dibakar. Itu, ya? Itu spesialnya Lombok. Ini spesial khas Lombok. Khas Lombok, ya. Lombok itu. Jadi sama kayak buat batu bata gitu ya, buat rumah gitu ya, dan dibakar deh ya. Iya, dibakar kayak gitu. Nanti kalau Sida mau bawa itu kan di Sumatera nanti kan, kenalkan lah. Kenang-kenangan. Aneka ragam budaya Lombok. Ngopi, ngeteh. Ya itu udah bisa enak. Semua. Bisa semua. Itu rasa bisa berbeda loh. Bisa berbeda ya. Iya, aduh, kenikmatannya pernah, itu. Rasa pernah ada. Ayo kita lanjut. Kenikmatannya. Ya, kayak. Kayak gini selendang ya, buat Bandung. Ini kalau jual berapaan, Bu, yang gini? Oh, 5 selendang. Nah, ente bor oke pakai itu ikat kepala. Ayo, itu ikat kepala oke. Okay. Kepala oke. Okay. Iya. Aduh, ikat rambut lah yang perlu ini. Ini kepala ya, ikat aja. Rambut. Nah, itu ikat bisa. Rambut ada. Bisa juga. Ini beda harganya, Mas. Beda. Kalau kayak gini berapaan, Bu? Kalau itu 300. Bapak-bapak. 300. Oh, gitu. Kalau ini dapat 400. Yang kecil-kecil ini. Kalau Bu, saya lagi dulu ya. Sama makan, Bu. Iya. Ini ayam namanya. Kalau ini namanya ayam. Pak dari Sumatera. Sumatera. Iya. Loh? Bapak. Loh? Sumatera itu Sabang ya. Sumatera Padang. Kalau kata Padang lagi, Pasaman Barat. Pasaman Barat. Yang tahunya kan kalau di Sumatera Barat kota Padang. Iya. Yeah. Halo, halo. Pak, saya lihat Pak ya. Ya silakan. Izin Pak ya. Baik, Pak. Pak bapaknya baik. Nah, spesial nih Pak motor Honda Jockey. Nah, ya, kalau karena kebiak sosok anak mini. Kayak nah inilah sasak. Aku mau mati lagi lalu ya. Ane belanja kan ya, anak di pusat ane. Inilah kalau ibu-ibu sasak itu mama namanya ini. Mama. Habis ini toh. Masih ada lagi ke sana. Masih. Sikit lagi. Ayo, Bang. Ibu. Starte. Ibu. Hah? Ya, mutar. Mutar, mutar. Ayo, mutar. Mutar nih.
Ya, muter ini. Tambah rendah ya? Ya, tambah rendah di sini. Tapi yang ketinggian. Iya, iya. Ini muter mana? Sini, Bang. Muter. Bisa langsung. Coba ya, ayo. Ini kadal namanya ini. Ya. Ini buaya darat. Kalau yang ini cewek namanya. Ada juga. Siapa namanya? Proses pembuatannya. Proses pembuatan. Tadi itu. Nenon. Ini manualnya, jadi kan sekarang kan udah pakai mesin-mesin. Ini masih yang manual. Ini yang aslinya. Asli. Ini dia. Ribet ya. Pening juga cara lihatnya. Lihat aja pening. Jalan lagi. Ibu, ibu. Arah. Tapi, Pak. Buat dari bukan dari semen, bukan. Oh, bukan. Buat dari apa namanya yang gitu-gitu keras sekali itu? Campur sama tai sapi. Sapi. Oh, itu. Campur. Aduh. Tinggal di oleh. Kayaknya yang dulu bang ya. Ya kayaknya dulu. Semen dulu belum ada. Belum ada. Sekarang udah mahal tapi semen sekarang. Kalung ke batu gitu ya. Bahasanya janjang sih kami tangga ini. Jadi kalau di bahasa satanya anjah ini. Anjah. Jangan tanda. Nih untuk kalau untuk melihat ke atas. Tapi kita lanjut sana aja guys. Lagi bang kita masuk. Lewat aja. Yang terakhir ini. Ini terakhir. Keluar. Tidak mau naik di atas juga tuh gimana? Go. Usah untuk tidak mau lihat. Karang-karang kehidupan. Dan asap rumah kami di sini ya. Jadi masih pakai rumput alang-alang semua. Bekasan tahun baru diganti lagi. Kalau udah bocor alang-alang ya. Si bapak tadi bilang alang-alang itu bisa bertahan 10 tahun.
Sakit cengkuh saya, tapi bu sakit. Rumput di mana? Apa? Danau baru jauh. Aau danau sebari. Apa hasilan? Danau. Bilain tahi itu danau. Keluar lagi tahi dari keling-keling. Tuh, teman yang lebih penasaran jangan lupa langsung aja lah ke Lombok, tempatnya suku Sasak Sade, mantap. Oke guys, sampai sini dulu pajang kopling di suku Sasak Sade. Oke, jangan lupa ditonton, like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasaman, Sumatera Barat. Lombok, suku Sasak Sade, mantap.